Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sudah masuk tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Marilah kita membaca dengan nyaring. Keluarga Udin. Udin memiliki ayah. Udin memiliki ibu. Udin juga memiliki kakak. Keluarga Udin terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan Udin. Keluarga Udin saling menyayangi. Hai, namaku Udin. Ayahku bernama Rahmat. Ibuku bernama Fatimah. Kakak perempuanku bernama Mutiara. Coba Ananda semua kita perhatikan foto keluarga Udin. Ayo sebutkan nama ayah Udin. Ya, Rahmat. Sebutkan nama ibu Udin. Ibu Udin bernama Fatimah. Kemudian sebutkan nama kakak Udin. Ya, betul, Mutiara. Nah, Udin dan kakaknya juga senang bernyanyi. Mereka senang bernyanyi bersama, menyanyikan lagu Sayang Semuanya ciptaan Bukasur. Ayo kita bernyanyi bersama Udin dan kakak. Isi lagu tersebut, ya, lagu tersebut berisi tentang saling menyayangi antar anggota keluarga. Kemudian siapa yang disayangi, Nak? Ya, betul sekali. Menyayangi ibu, kemudian ayah, kemudian adik atau kakak. Intinya sayang semuanya. Oke, nah kemudian ayo kita amati gambar ini. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Ada laki-laki dan ada perempuan. Lihatlah foto yang dipegang di gambar. Isilah sesuai gambar, kemudian mari kita tulis jawabannya pada kotak. Banyaknya anggota keluarga perempuan pada foto yang ditunjukkan adalah, iya, ada 2. Kemudian banyaknya anggota keluarga laki-laki 2 juga. Jadi kalau kita jumlahkan seluruh anggota keluarga ada berapa? Benar, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya Udin mengenalkan anggota keluarganya. Mari kita lakukan seperti Udin. Kenalkan anggota keluarga Ananda, lakukan dengan santun dan percaya diri. Yang pertama ucapkan salam, kemudian sebutkan namamu, sebutkan nama ayahmu, sebutkan nama ibumu. Jika ada, sebutkan nama adik atau kakakmu. Setelah itu, ucapkan terima kasih. Aku menyayangi keluargaku. Keluarga adalah karunia Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya. Berikutnya, Ananda semua, marilah kita menyimak cerita berikut ini. Negara kita memiliki dasar negara. Dasar negara kita disebut Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Bersyukur atas karunia Tuhan adalah cerminan sila pertama. Mari kita perhatikan lambang dan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. 3. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Ananda semua, kita bersyukur memiliki keluarga bahagia. Itu adalah cerminan dari sila pertama Pancasila. Ayo kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran tematik kita pada hari ini. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.